Dari tadi saya berpikir, seandainya sekarang kita sudah punya anak, maka betapa bahagianya kehidupan kita. Kapan ya mama bisa hamil? Tadi siang sih Bidan Fia datang memeriksa kehamilan, Pak. Bidan Fia? Iya. Terus? Dan memang saya lagi hamil, Pak. Hah? Iya. Mama hamil? Iya. Aduh. Tuhan, terima kasih untuk anugerah ini. Mama, sekiranya peristiwa ini benar adanya, maka harus kita kabarkan pada Bapak, pada Mama, adik-adik, dan semua keluarga besar kita. Bagaimana Bidan hasil periksanya? Iya, keadaan Ibu Sabina saat ini dalam keadaan baik. Janinnya juga sehat. Dan nanti saya akan memberikan tablet tambah darah ini supaya Ibu Sabina tidak mengalami kelelahan selama kehamilan. Minumnya 1 hari 1 tablet. Jangan lupa sering memeriksakan kehamilan, apalagi bila terjadi keluhan. Oh iya, nanti agar persalinannya sehat dan selamat, Nona Paulus harus ikut menjaga kesehatan Ibu Sabina. Dan juga nanti persalinannya diharapkan di puskesmas. Selama kehamilan, Ibu Sabina tidak boleh melakukan aktivitas yang berat, makan makanan bergizi, dan jangan lupa sering memeriksakan kehamilannya. Soal biaya persalinan, nanti ada jam persal atau jaminan persalinan gratis. Yang penting Nana Poli dan Ibu Sabina melengkapi kebutuhan administrasi. Dan ini nanti untuk dibacakan dari rumah tentang jam persal. Iya, berarti sekarang bersalin di puskesmas gratis ya, Bidan? Iya, bersalin di puskesmasnya gratis, tetapi Pak Paulus dan Ibu Sabina harus menyiapkan juga kebutuhan yang lainnya. Baik, kalau gitu kami pamit dulu, Bidan. Terima kasih, selamat pagi. Jangan lupa sering memeriksakan kehamilan. Iya, ya, terima kasih. Selamat pagi, Bidan. Selamat pagi. Lagi Sabina akan melahirkan, dan kemarin Bidan memberi saran Sabina harus lahir di puskesmas karena sekarang sudah ada jam persal sehingga biaya persalinan gratis. Tetapi Mama, saya tidak punya cukup uang untuk biaya persalinan Sabina di puskesmas. Mama tahu jarak antara rumah kita dengan puskesmas sangat jauh, dan saya tidak punya cukup uang untuk biaya transportasi, untuk biaya makan selama di puskesmas, dan biaya lain-lain. Tapi ingat, keselamatan Sabina dan bayinya jauh lebih penting daripada uang. Uang itu kita bisa cari. Tapi Mama, saya tidak punya uang, Mama. Jadi biarlah Sabina melahirkan dibantu oleh Mama dukun saja. Suami, kau harus cepat mengambil keputusan. Hidup cemol Topolus!
bawa ke puskesmas. Sabina harus ditolong bidan. Ini soalnya banyak Sabina dan bayinya polos. Lin, saya ini panik. Saya tidak bisa berpikir. Alah Sabina, ayo dopon lonto, taungan valu, landing mata gam, mata daring dah. Paka molor lah kau gangrolo, neka holes kau langgar musi. Latang koles sangger taung, wan koi etentu ane guluh. Ini memang ngaloas mekaberu, neka manga imbi ngayang camaru. Paka wau ne puskesmas, binta bidan. Kematian Sabina membawa kedukaan yang sangat dalam bagi anak, suami, keluarga, serta sahabat kenalan. Anugerah kehidupan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan hendaknya kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kepada setiap ibu hamil, setiap anak-anak kita yang hamil, hendaknya melakukan pemeriksaan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya.